Alhamdulillah alladhi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu, idha nudia lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia itu adalah hari Jumat, di mana kita ini banyak sekali melupakan hari ini adalah hari Jumat, di mana kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia. Kita tahu bahwa setiap tahun ada bulan yang mulia, ada bulan yang utama. Setiap bulan ada hari yang utama dan setiap hari ada waktu yang utama, di mana hari Jumat adalah hari yang paling utama dan juga ada waktu-waktu yang utama di mana kita tentunya harus dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dengan kesibukan kita sehingga banyak sekali kita melupakan hari ini adalah hari yang paling mulia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man ghatasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah tsumma raha." Nabi mengatakan barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandinya orang junub. Karena memang di hari Jumat disunahkan bagi orang yang akan melaksanakan Jumat untuk mandi, dan mandinya seperti mandi orang junub, artinya mandi seluruh badan. Sumaraha, lalu dia pergi di waktu awal, waktu utama. Karena dikatakan di dalam hadis ini bahwa Nabi menggambarkan ada lima waktu di mana keutamanya berbeda-beda. Dari mulai kapan waktu dibagi lima ini? Dari mulai keluarnya matahari, min tulu'i syamsi. Sampai kapan? Sampai masuk waktu salat Jumat. Waktu yang pertama, Nabi mengatakan faka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang pergi, yang berangkat Jumatan pada waktu yang pertama, maka seolah-olah dia berkurban dengan badanah, yaitu unta badanah. Waman raha fi sa'asaniya, barang siapa yang pergi di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seolah-olah dia sedang berkurban dengan sapi. Waman raha fi sa'ah asalisah, dan barangsiapa yang pergi di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqrana, seolah-olah dia berkurban dengan kambing yang mempunyai tanduk yang lebar, yang hebat, yang luar biasa. Wa man raha fi sa'ah arrabiah, dan barangsiapa yang pergi Jumatan pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seolah-olah dia berkurban dengan ayam. Wa man raha fi sa'al khamisah, dan barang siapa yang pergi Jumatan pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, seolah-olah dia kurban dengan telur. Fa idza kharajal imam hadratil malaikatu yastami'una dzikra, dan apabila imam sudah keluar dari rumahnya, khatib sudah keluar dari tempatnya, dari rumahnya, karena memang disunahkan bagi seorang khatib berangkatnya akhir dari hadis ini. Ketika khatib itu sudah berangkat, sudah pergi ke masjid, maka hadratil malaikatu, para malaikat hadir, yastami'una dzikra, mendengarkan khatib yang sedang menyampaikan apa yang disampaikan oleh khatib. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari ini kita mengambil kesimpulan bahwa di waktu Jumat ini, dari mulai keluar matahari sampai masuk waktu Jumat, ada lima waktu, tinggal kita bagi lima, dan itu tadi adalah pahala-pahalanya, tinggal kita berangkat di waktu yang mana. Di dalam hadis lain, Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad meriwayatkan
sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah, bahwa rajanya hari yaitu adalah hari Jumat, bahwa adhamu min yaumin nahri wa yaumul fitri, hari Jumat adalah hari yang lebih agung daripada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Wa fihi khamsu khisalin, dan dalam hari Jumat ada lima keutamaan, di antaranya yaitu adalah fihi khalaqallahu Adam, di hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fi uhbita minal jannati ilal ardi, dan di hari Jumat itu Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ini. Wa fihi tuwfiya, dan Nabi Adam diwafatkan pada hari Jumat. Wa fi sa'atun la yas'alul abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyahu malam yas'al isman aw qati'at rahimin, di mana di hari Jumat ini dari mulai pagi sampai sore ada waktu yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang berdoa kepada Allah SWT. Pas waktu yang diijabah, maka akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan hari Jumat ini. Selalulah berdoa kepada Allah, karena Allah sembunyikan waktu yang utama, waktu yang pasti diijabah oleh Allah doanya, yaitu dari mulai pagi sampai sore. Maka perbanyak doa di hari ini, kecuali orang tersebut memutus silaturahim atau meminta sesuatu yang maksiat, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa fihi taqumus sa'ah wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa musyfiqun min yaumil jum'ati, dan dikatakan bahwa di hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat, sehingga tidaklah malaikat, langit, bumi, angin, gunung, dan juga bebatuan terkecuali semuanya mereka khawatir jika datang hari ini hari Jumat, mereka khawatir terjadi hari kiamat. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, maka kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari yang utama, sehingga diriwayatkan pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam beliau sedang membuka kitab Tauratnya dan beliau sedang meneliti tentang ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat tersebut. Lalu setelah itu beliau menemukan ada satu golongan manusia yang luar biasa pahalanya, yang luar biasa keistimewaan dan keutamaannya. Lalu Nabi Musa itu mengatakan, ya Allah, siapakah mereka orang-orang yang utama ini, yang hebat-hebat ini ya Allah? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai Musa, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Taurat yang disebutkan umat yang paling utama adalah kita semua, hadirin rahimakumullah. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke gunung Baitul Maqdis. Lalu beliau pergi ke sana dan beliau menemukan di sana ada sekelompok manusia yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka siang malam beribadah luar biasa dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, dengan ketawaduannya, dengan makan seadanya, dan betul-betul ibadah yang luar biasa. Dan ketika Nabi Musa bertanya, "Hei, kalian siapa?" "Kami adalah umatmu wahai Nabi Musa." Sehingga Nabi Musa bergembira. Lalu apa yang kau lakukan? Saya beribadah di sini kepada Allah SWT. Dan selama 71 tahun kami beribadah di tempat ini dan kami merasa takut kepada Allah. Dan selama 70 tahun saya tidak pernah mengangkat kepala. Kami semua tidak pernah mengangkat kepala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa bergembira. Dan akhirnya Allah SWT mengatakan, "Hai Musa, ketahuilah ada sekelompok manusia umat Nabi Muhammad di mana mereka melaksanakan sholat hanya 2 rakaat saja, pahalanya lebih banyak daripada pahalanya mereka-mereka itu, karena mereka puasa, mereka beribadah pada hari ini." Lalu Nabi Musa bertanya, "Hari ini hari apa wahai Allah?" "Hari ini adalah hari Jumat." Maka dari itu beribadah hari Jumat 2 rakaat hari ini saat ini itu lebih baik daripada ibadahnya umat Nabi Musa 70 tahun yang luar biasa. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, Al-Imam Sa'id bin Musayyib beliau mengatakan, "Menunaikan sholat Jum'ah sungguh lebih aku cintai daripada aku melaksanakan haji sunnah." Dan juga Al-Imam Mujahid beliau berkata, seseorang telah datang kepada Ibnu Abbas dan beliau mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, ada orang yang di malam hari ibadah, siang hari berpuasa, namun mereka tidak pernah melaksanakan Jum'at dan mereka tidak pernah berjamaah. Bagaimana mereka kalau mati dalam keadaan seperti itu?" Maka dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang tersebut di neraka. Sehingga orang ini bergelisah sampai 1 bulan dia kepikiran. Lalu datang lagi kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apakah betul orang yang malam harinya beribadah, siang harinya berpuasa, namun dia tidak Jum'at dan dia tidak berjamaah, apakah dia di neraka?" "Betul."
sebagaimana yang aku sampaikan dulu bahwa dia adalah calon ahli neraka. Dan juga Ka'ab al-Akhbar, beliau berkata, sungguh meminum segelas air panas lebih baik daripada aku meninggalkan sholat Jum'ah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahwa hari Jum'at adalah hari yang mulia dan Jum'at adalah hukumnya wajib, sehingga barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'at, maka orang tersebut akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan man taraka salasa jum'ain tahawunan, barang siapa yang meninggalkan Jumat dengan tujuannya adalah menyepelekan, merendahkan, menghinakan, maka taba'allahu ala qalbih, Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka-mereka akan tambah sesat dan akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada ujungnya naudzubillahi min dzalik akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mudah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah taat kepada Allah, khususnya hari Jumat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.